Seorang warga harus membayar 29 juta rupiah untuk memindahkan tiang listrik PLN dari teras rumahnya di Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur. Tingginya biaya pemindahan tiang listrik itu pun viral di media sosial. Abdul Karim, warga Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur, sudah lama kesulitan merenovasi rumahnya lantaran harus mengucurkan dana 29 juta rupiah untuk memindahkan tiang listrik yang berdiri di teras rumahnya. Tingginya biaya memindahkan tiang listrik PLN ini pun viral di media sosial. Pada tahun 2013, Karim membeli rumah ini seharga 150 juta rupiah dengan kondisi tiang listrik PLN sudah terpancang di halaman. Dalam dua bulan terakhir, Karim mengajukan keluhan ke kantor PLN Kenjeran, namun hasilnya ia harus membayar sebesar 29 juta rupiah jika ingin memindahkan tiang listrik. Pihak kelurahan pun kesulitan untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut karena tiang listrik PLN sudah ada sebelum rumah milik Abdul Karim berdiri. Ya, nggak tahu juga itu apa peraturan dari PLN apa ya itu akal-akalan dari PLN. Saya kira ya ini saya keberatan ini. Kok malah sayang yang suruh bayar. Jadi itu menurut informasi dari warga memang tiang itu berdiri sebelum ada rumah. Kami sebenarnya menunggu dari pemilik rumah untuk laporan ke kami karena di situ tidak ada penghuninya. Sementara pihak PLN menyatakan berhak menggunakan tanah yang melintas di atas atau di bawah tanah milik orang dalam rangka usaha penyediaan tenaga listrik termasuk memasang tiang listrik. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan.